Kata berlangsung hingga kemudian juri memutus. Memang padu guys, memang power guys. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Channel ini merupakan channel yang menyajikan vlog, reaction dan berbagi info. Kepada kalian yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Pada kali ini guys, saya nak buat reaction video yang berjudul Kopassus bertarung melawan juara UFC di atas ring, siapa menang, daripada channel Top Info, channel kegemaran saya. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada Top Info, subscribe, like, komen dan share. Subscribe guys. Kopassus guys, komando pasukan khusus Indonesia bertarung dengan juara UFC. Seperti apakah videonya tanpa berlengah-lengah? Mari kita mulakan reaction dengan kiraan 1, 2, 3. Apakah ada di antara kamu yang merupakan pecinta olahraga bela diri? Kalau ada, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan UFC dan MMA. Pasti ada. Ya? UFC atau Ultimate Fighting Championship merupakan organisasi promotor untuk Mixed Martial Arts atau MMA yang berbasis di Las Vegas, Amerika Serikat. Okay. MMA memadukan beraneka ragam teknik bela diri tradisional seperti misalnya kickboxing, freestyle wrestling, judo, tinju, Brazilian jiu-jitsu, taekwondo. Silat nggak ada. Kamu tentu bisa merasakan keseruan dan ketegangan saat menyaksikan pertandingan UFC, di mana para pemainnya saling melancarkan serangan dengan berbagai gerak nan dinamis, saling berusaha membuat lawannya kewalahan atau menyerah kalah. Keseruan itu akan tetap berlangsung hingga kemudian juri memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, ini yang kita nak kalau tengok, kamu tahu kita apa nak itu lihat UFC dan kemampuan bela diri jawara-jawara mereka. Lalu apakah kamu tahu soal kemampuan yang dimiliki komando pasukan khusus atau Kopassus? Alright, kemampuan itu kita nak tahu. Anggota korps yang menjadi bagian dari komando utama tempur milik TNI AD ini memiliki kapabilitas yang tidak hanya diakui secara nasional namun juga global. Mereka memiliki sejumlah kemampuan khusus seperti misalnya bergerak cepat pada setiap medan, pengintaian, menembak dengan tepat, serta anti-teror. Kemampuan bela diri pasukan elit Baret Merah ini juga tidak main-main. Baret Merah. Anggota Kopassus mampu menguasai sejumlah ilmu bela diri seperti misalnya ilmu tenaga dalam merpati putih, ilmu tenaga dalam derajat, kungfu, karate, serta yongmodo yang merupakan perpaduan antara taekwondo dan judo. Lalu, jika kita boleh berangan-angan dengan kemampuan mumpuni masing-masing, bagaimana jika anggota Kopassus harus berhadapan dengan jawara UFC di atas ring? Siapa bagaimana yang kira-kira akan memenangkan pertandingan? Lama music deh. Seperti ternyata saya menonton di ring, guys. Ternyata banyak netizen yang berpendapat bahwa jawara UFC lah yang akan menang karena ring merupakan dunia mereka dan mereka berpengalaman di area ini. Karena UFC ini bukan sembarang pertarungan dan berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh anggota Kopassus. Betul. Para atlet atau fighter UFC memang sudah lebih terlatih dengan berbagai aturan yang ada di UFC dan mengetahui trik-trik agar mereka bisa mengalahkan lawan. Sehingga tentu saja fighter UFC yang akan menang di atas ring. Mengapa demikian? Misalnya saja menilik dari hal paling simpel yaitu pada teknik dan aturan bertarung. Anggota Kopassus saat menjalankan misi bisa saja diperbolehkan membunuh musuh atau menyerang bagian vital dan kepala yang menjadi titik lemah manusia. Sedangkan kalau di UFC hal itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi terhitung agak sulit bagi anggota Kopassus jika harus langsung bertanding dengan aturan-aturan yang sama sekali baru bagi mereka. Pemuda-pemuda pejuang wira. Namun sebenarnya anggota Kopassus bisa saja menjadi pemenang kala harus berhadapan dengan jawara UFC. Asalkan mereka diberi waktu untuk berlatih, mempelajari peraturan dan memahami trik serta aturan bertanding. Kalau dalam kondisi terlatih, peluang mereka memenangkan pertandingan menjadi 50-50. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, anggota Kopassus memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Tapi mereka dilatih untuk bertarung pada berbagai medan selain ring dengan mempergunakan berbagai macam senjata. Dan mereka tentu tidak terbiasa jika harus bertanding di atas ring semacam di oktagon UFC.
Jadi kuncinya adalah latihan. Jika sudah berlatih, bukan tidak mungkin anggota Kopassus bisa menang. Contohnya saja, personel pasukan khusus Amerika Serikat ada yang menjadi fighter profesional UFC, yaitu Tim Kennedy. Ada pula fighter yang memiliki latar belakang militer, saya baru seperti tahu nih. Misalnya Randy Couture yang datang dari Korps Angkatan Darat. Brian Stanley atau Brandon Vera dari Angkatan Laut. Bukan hanya anggota Kopassus saja, semua orang yang datang dari berbagai profesi juga bisa menang atau menjadi fighter UFC sejati jika memiliki kemampuan bela diri mumpuni, latihan menarik, yang cukup, info ini sangat menarik jika dilengkapi dengan pengalaman dan jam terbang. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Terus update wawasanmu dengan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Top info. Okay guys, itulah dia tadi video yang berjudul Kopassus bertarung melawan juara UFC di atas ring. Siapa menang? Mati-mati, hidup-hidup saya ingatkan ada pertarungan yang real sebenar tadi. Saya dah tak sabar nak menyaksikan. Rupa-rupanya video ni nak bagi tahu beberapa fakta sekiranya anggota Kopassus bertanding ataupun bertarung melawan juara UFC. So ada asasnya, ada kebenarannya, kerana seperti yang kita lihat tadi dalam video tu, ada di antara fighter-fighter dalam UFC itu sememangnya berlatar belakangkan daripada tentara guys, seperti yang tentara laut dan tentara darat US tadi. Saya pun lupa nama dia orang, saya cuma kenal Khabib je. So ini satu yang benda yang menarik bagi saya, walaupun video ni sangat ringkas tapi dia punya maklumat memang padu guys, memang power guys. Ini memang best lah top info ni. Jadi saya sarankan kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian kepada top info. Subscribe guys, like, komen dan share. Sebab ini channel bukan kaleng-kaleng, memang channel yang the best guys. So itu saja video reaction saya pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang seterusnya. Saya Khairul Onggon. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.